Oke guys, balik lagi bersama The Sukun Talks dalam Weekend Saturday Nostalgia. Hari ini masih melanjutkan review for the Memories Mode Crossover Heroes Universe. Sebelum lanjut kemarin, saya sedikit update kalian farming saya. Saya itu iseng-iseng mulai farming sama Thanos nih. Kayaknya emang gak mungkin bisa menang sama dia. Akhirnya saya maju ke ini ya, ke Devero ini, atau penggantinya dari si Rex. Di sini dia ngedrop Rifle Strike, jadi saya 11 kali main sama dia gitu dan dapat 3 kopi ya, mantap. Lalu itu saya lanjut lagi ke Catwoman nih, atau Gato di sini. Di sini dia paling banyak ya, sampai 220 kali. Kenapa? Karena di sini saya mau nyari trap macam Wasteland Ruin gitu yang buat ngancurin monster. Karena menurut saya Rifle Strike di sini juga kagak ngimpact banyak gitu buat monster-monster yang equip. Udah kena Rifle Strike tetap aja 99 gitu. Attack-nya ya susah banget dah. Pokoknya kayaknya butuh kartu yang destroy dan akhirnya saya lari ke dia nih. Dari 200 kali cuma dapat satu, sumpah susah banget ya. Di sini emang mod-modnya Kuribu Hammer susah-susah sih. Udah nggak bisa dibeli juga kartunya lagi sih yang destroy trap gitu. Tapi saya untungnya di sini dapat satu lagi kartu yang nggak ngotak ya attack-nya. Itu sampai 7000 deh, nanti saya kasih tahu dah. Itu saya nyoba ke Wolfland mau nyari-nyari kartu bagus, ternyata pas 50 kali main tuh nggak ada yang bagus. Ini juga sama, pas 51 kali main juga nggak ada yang bagus. Jadi saya lari ke sini nih dari God of War ya. Nah, sampai 130 kali itu skalanya 20 kali. Di sini saya dapat kartu 3 kali nyerang gitu, si Kratos dan Arteus kalau nggak salah. Cuma dapat satu. Akhir sisanya itu saya fuse nanti. Kemudian Loki, terus nyoba sama Mera juga nggak ada yang bagus. Coba sama Tony Stark gitu, ini juga sama, udah susah banget, terus kagak ada yang bagus lagi. Paling bagus sih yang ngedrop ya, cuman dia sama dia nih. Dia tuh ngedrop ini juga Raigeki dan Sword of Rapping Light, jadi di ranking S atau A juga bisa dapet ya. Dan saya sarankan jangan main ranking tag di sini sih. Ini guys, ini kartu 7000 coba. Anti monitor ini kenapa bisa 7000 ya? Kalau saya cek di game-nya gitu tuh nggak sampai 7000, saya nggak ngerti nih kenapa dia bisa diibu sampai 7000 gini. Kayaknya sih ada hacking yang bisa dilakukan gitu ya, yang tanpa bisa ketrack sama tools yang biasa saya cek gitu. Yaudahlah, ini untung banget saya dapat dari si Catwoman. Sudah mulai 5000-an nih juga saya beli kalau nggak salah nih. Ya, si Cosmic Superman saya beli. Masih beli-beli, jadi saya itu explore dari nomor 1 sampai 100 kalau nggak salah buat nyari kartu 4000-an, 5000-an gitu. Dan alhasil udah dapet sih ini kayak gini-gini, ini Kratos and Govern. Nanti saya bakal fusion sama yang 3000 sini si Arteus biar jadi 4400. Buat jadi mana nih, saya udah dapet waktu itu. Iya, 4600, bisa nyerang 3 kali. Equipnya masih nggak jauh beda ya, masih pakai ini Marvel versus DC. Ini ada Darkhold. Ini Liga saya masukin buat kartu-kartu Superman gitu. Ini buat yang atrik buat Finn. Ini dia, ini Raigeki ya. Saya dapat dari tadi itu si Kratos. Nah, ini Trap Reverse Trap tuh dapat dari penggantinya dari Rex. Saya masukin 3 biji. Kemudian ini Sword of Living Light. Ini dia 2 sama kayak Trafo, dia kena limit 2. Dan ini nih, saya cuma dapat 1 dari 200 kali duel. Hasil saya udah gamut. Ini lanjut aja dah. Semoga aja sih next karakternya saya dapetin bisa ngedrop bagus-bagus lagi. Oke, mulai dulu dari para OPLS ya. Ini siapa ya? Saya nggak terlalu kenal sih. Ini Soldado. Warna sih warna merah, warna kuning. Ini kalau nggak salah bisa difusion sama Wanda apa? Itu bakal nyerang 3 kali sih kalau nggak salah. Oke, lanjut. Ini dulu kayaknya. Karena dia nge-equip pasti. Hmm.
ya taruh. Itu ada si Hulk kalau nggak salah tuh, yang versi lava gitu. Saya masukin karena bisa diffuser nanti. Sama Hulk yang warna merah juga. Bakalan bisa nyerang 3 kali kalau nggak salah ingat. Red si Hulk ya. Masih ada 2 giliran, oke. Saya akan regeki dulu ya. Nyerang. Magneto saya punya kartu itu juga. Beli kalau nggak salah itu ya. Oke. Saya turunin Kratos ya. Lanjut lagi ke Dueling Ground lawan Joker di sini. Equip X apa ini? X-Men. Ntar X-Men sama apa lagi ya? Kayaknya semua di serial X-Men mungkin. Ada Thor. Lanjut deh. Pasangin dulu reverse trap. Semoga aja sih bisa ngeredus sampai nol ya. Seribu. Tinggal 1000 dia Batman. Ini nyerang 2 kali. Ini liga ini buat dia mungkin. Dan Mercury. Coba liga bisa nggak ya? Nggak bisa. Mercury. Kita keluarkan pedang. Hulk dan Spider-Man. Sip, kita lanjut lagi ya. Harley Quinn. Ya, nggak ada yang bagus kayaknya. Ya, lanjut. Coba kita keluarkan ini. Listen, and. Menang nih nyerang 2 kali. Ini nyerang 3 kali. Kayaknya yang 3 kali deh. Wow, ada 7000. Kita keluarin 7000 berarti. Anti monitor full. Sip, kita coba lawan para magi-magi ya. Saya mulai dulu dari si ya. Ini lawan hero-hero Atlantis kayaknya. Yaudah lah, lanjut.
Coba ini dulu deh. Si Gelo. And Rp2.000 3.500 namanya Namor. 500 tetap nyerang ya. GG. Ini Hook dan Hercules. And saya pasang ini dulu. Rp700. Ikutan juga saya pasang. And dihancurin. Oke. Satu lagi giliran. Saya keluarin Cosmic Superman ya. Cosmic Superman ini tipenya robot, jadinya turun di air. Defender Stranger. And ini ada Ultraman. Tapi gambarnya Superman. Iya, tuh Ultraman tapi gambarnya Superman. And 3,5 sama 3,5 jadi 4.000. Bakalan nyerang gak ya? Bakalan nyerang karena dia pakai Mercury dan hancur ya. Saya menang. Ada Kratos. Kratos aja deh. Sip, kita lanjutkan lagi ya. Ini Mermaid Man ya. Mermaid Man dan Miracle Boy. Oh, jelek ya, saya lupa, lanjut deh. Oke, kita pasang ini. Aquaman. Kayaknya nyerang, oke. Saya kayaknya bakal nyerang lebih dari sekali. Saya akan keluarkan anti-monitor pool. Semuanya pada turunnya diisi. Sorry. And menang saya turunin Kratos dan Eratos ya. Eterus. Sip, lanjut lagi ke mountain nih. Sudah di mountain di sini jadi anggota hijau. Oke deh, lanjut. Oke, pasang ini dulu ya. Superman Azul. Hmm.
Ini jangan nih, bagus. Terpaksa saya buang deh. Saya menunggu Raigeki. Nah, ada kan. Ini dulu. Semoga gak dihancurin. Please, jangan dihancurin. Oh, ya gak apa-apa. Hancurlah kalian berdua. Pakai ini. Bukan trap ternyata ya, pakai Zeus DC saya. Ini bisa nyerang 3 kali dia. Ini saya juga boleh beli. Saya lupa nomornya, sorry dah. Soalnya saya ngurut gitu dari 1 sampai 100. Lawan Thor. Rp4.300 ya. Ntar mungkin ada 7.000 lagi. Nggak ada. Ntar saya mau cek apakah ada trap di bawah. Trap yang bisa destroy. Kayaknya nggak ada. Saya nggak ngerti ini buat apaan ya. Yaudahlah, lanjut. Oke, pasang gila dulu. Odin and Thor. Yang dua kali ya, Odin dan Thor. Oke. Tapi masih kerenan Kratos and Atreus. 4600 nyerang 3 kali. Shit. Kita coba lawan mengganti Labirin Mage dan juga Seto yang kedua ya. Oke, kita lawan pengganti dari Mage Labirin, Kapten Amerika ya ternyata. Nah, ini yang keren. Mantap. Yuhu. Biar rindah 4700 asal bisa nyerang 3 kali. Red Hulk nih jangan. Saya butuh dia buat nyerang-nyerang 3 kali. Di sini kita pakai nyerang 3 kali pisau cucuk gitu sama Regeki lah biar cepat menang. Nah, kayaknya dia keluar. Sip. Dapat kartu THHAA. Ada lagi yang bagus. Lanjut deh. Zeus, Ultraman, Superman. Ini Superman ya. Ini. Ya. Yeah. Saya tetap pilih Sun deh. Dia punya efek bisa nyerang duluan. Di first turn ya. Oh, no. America and Hulk. Biasanya kalau yang gabungan-gabungan ini bisa nyerang 3 kali, 2 kali gitu. Yang kayak ini udah langsung di tangan. Ini kayaknya. Oh, oke.
Sorry, saya akan coba lagi ya. Kalau lawan yang nyerang 3 kali udah pasti susah sih. Coba kita keluarkan ini dulu. Walaupun saya agak ragu sih. Karena dia nge-equipnya tuh bisa banyak kayak gitu. Jadi Capitol America digabung sama itu bakal jadi THH. Ya nyerang. Iya anti monitor yang keluar. Menang. Ya keluarkan juga Superboy Prime. Oke, kita lanjut lagi ya. Yo, kita lawan Batman kedua. Batman. Yaudah, saya lanjut deh. Oke, kita keluarkan Gelo, udah pasti dia equipnya Gelo gitu ya. Oh, kartu bapuk ternyata dia. Saya kira bakal ngeluarin Ryoku gitu. Menurut saya yang paling sukses ini ada dua karakter dah. Yang pertama, si Heisen yang pertama tuh ya. Terus sama yang pengganti Kaiba tuh. Ini dulu deh, Cosmic Superman. Aduh, pengen Espa malah nggak bisa. Ini. Oke, di best position semua lah. Tuh kan, bener. Pasti deh kayak gini ya. Kita buat kejutan, saya turunin Superboy Prime. Saya regeki dia. And dia pasti nyerang sih. Ding, dem. Cip. Kita bisa lanjut lagi balik ke lawan mage-mage ya. Semoga aja sih masih bisa dapat Epo nih, saya mau lihat dikasih apa yang di sini. Ya dapat B. Saya ambil ke Meadow. Itu kok siapa ya warna merah itu? Oke, lanjut. Tidak terlalu bagus ya pada turun. Oh iya, dia kok bisa nyerang ya? Tapi saya ngeri sih pengen nyerang. Karena tuh 2500 juga. Itu kan harusnya 657 tuh si Mega Mob, tapi diganti sama sarung tangannya Thanos gitu. Susah. Batman N Plus. Oh iya Plus. Saya lupa lagi. Logonya Mountain, Meadow juga Plus ya. Wah, bisakah saya bertahan ya? Oke,
Lift. Ini dulu yang kelihatan. Oh no. Oh, itu bisa diffusion ya. Ngeri kali bukannya di defense position itu. Eh, rasain. Oke, okay, proceed. Tawar hook ya, hook merah. Bentar, nggak ada. Saya coba ke bawah dulu, ngeliat-ngeliat ada trap yang bagus kah? Gak ada juga, lanjut deh. Oke. And semoga dikena gelo. Langsung nyerang ya. Mantap. Oh no, pantesan dia berani. Sorry, kita coba lagi. Coba pasang lagi. Nah, kali ini kena. Nah, ini biasanya gagal guys. Ini kan kena ya, reverse trap tetap 99 gitu. Kena cuma 1000 tetap 99. Oh no. Gak guna reverse trapnya sama sarung tangan Thanos itu. Oke okay guys, ini lagi di giliran dia ya. Saya habis di regeki tadi tuh. Tinggal 4000. Ada regeki juga nih. Pas banget saya dapat Magneto ya, menang. Sip, saya akan satu lagi mage, habis itu saya stop ya, nggak bisa hari ini kayak tamat. Jadi saya perlu farming lagi, jadi kemungkinan besar minggu depan baru bisa tamat. Oke, saya di desert dulu ya. Terlihat Red Hulk, ini dia yang saya butuhkan. Eh, bentar. Si Hulknya satu, Red Hulknya satu. Oh ya udahlah, kita lihat mungkin ada kartu 6000. Oh nggak ada, lanjut. Dia, saya pasang ini dulu. And
lakukan ya. Yaudahlah, kita maju aja. Bukan. Jadi easy win deh. Sip, satu lagi. Dan itu jadi duel terakhir hari ini ya. Sorry banget, saya harus stop sampai di high mic-nya di short ini. Dan itu adalah si Wonder Woman ya. Wonder Woman. Mas tengah. Tapi normal monster. Ini Deadpool yang tadi kita lawan. Target. Oke juga pas tengah. Di sini saya ada yang 4000 Ultraman. Ah, Zeus ini keluar, ganti tadi cewek. Dia zombie ya. Nah, kita turun ini. Semoga aja sih masih ada lap point ya. Oke. Aku ngeri, saya keluarin yang baru saya terima si Morty. Takutnya itu destroy trap. Bener aja. Planet aku, Ego. Dia nyerang ya. Superman dan Flash, jangan nyerang dua kali. Ah, nice, menang. Kenapa menang? Ini dia, ada THHA. Bentar, dia dua kali nyerang atau tiga kali nyerang? Oh, tiga kali, menang. Sip, saya stop ya guys. Harusnya dapat S-Pow di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah!